Masuki musim penghujan, Satgas Citarum Harum Sektor 21 mengajak ratusan siswa di Dayukolot, Kabupaten Bandung untuk menjaga lingkungan. Selain mengedukasi para siswa SMA tersebut, diajak menjaga Sungai Citarum agar terbebas dari sampah yang dapat mengakibatkan banjir saat turun hujan. Kalau enggak, saya yang nanya nanti. Komandan Sektor 21 Citarum Harum Kolonel Infanteri Yusef Sudrajat mendatangi SMA Negeri 1 Dayukolot Kabupaten Bandung. Ratusan siswa-siswi pun diberikan pemahaman mengenai lingkungan. Dengan pemahaman tersebut, para siswa dapat menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah, mengingat memasuki musim penghujan, Sungai Citarum yang meluap dapat mengakibatkan banjir. Kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap ratusan siswa-siswi dalam mengelola sampah dengan baik agar tidak tercecer ke anak sungai yang bermuara di Sungai Citarum. Solusi ini, SMA Negeri 1 Dayukolot ini bisa minimal memberikan kegiatan-kegiatan tentang kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan, terutama dari sampah saja dulu yang kecil, dari sampah, dan mudah-mudahan kedepannya SMA ini bisa mengelola sampahnya dengan baik. Mungkin akan bisa dibuat bank sampah di sini, untuk percontohan, juga untuk memberikan pembelajaran bagi siswa-siswanya semua. Jadi tidak sembarangan lagi membuang sampah. Kegiatan sosialisasi tersebut secara gencar dilakukan saat memasuki musim penghujan untuk mempercepat revitalisasi Sungai Citarum. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.